Yo, Bunchy Buck 219, welcome back to another video in the squad. It's your boy Powers, today I'm ranking top 10 supporters. Yeah, Tabaik D Indonesia 219, what that mean? Anyway, these are top 10 chants, I guess. Yeah, well, how are you doing, guys? How was your year, man? That year was so crazy. A lot happens. You guys supported me so much. Thank you. And keep on supporting. This love won't stop. I want this love to continue because all we do is love and support each other. You feel me? Yeah, we cannot do much more than that. So let's spend these 15 minutes watching the top 10 crazy support in football in Indonesia for this moment. Only 15 minutes. Bear with me and we have fun. You ready? Oh, hell yeah. I'm pretty ready for this. Let's see. Comment in the section below. Subscribe if you're new. Do whatever you want. Like the video or unlike it. You can do anything you want. It's your choice. It's your everything. You can do whatever you want. It's your life. You feel me? I'm in love with my bestie and I don't know what to do. Sometimes I dey feel say she dey feel the same way I do. Liga sepak bola Indonesia dikenal dengan supporter fanatiknya. Oke. Aksi yang mereka sajikan bisa dibilang luar biasa. Koreo dan nyanyian para supporter bola Indonesia membawa kita seolah-olah sedang menonton sepak bola di kompetisi luar negeri. Oh, basis supporter yang besar membuat stadion penuh sesak untuk menonton laga pertandingan sepak bola. Di Indonesia sendiri ada banyak supporter fanatik. Mereka juga dikenal sebagai fans club yang kompak dan kreatif. Sangat menakjubkan dan bakal bikin merinding tim tamu yang bertanding ke markas mereka. Berikut adalah 10 supporter terbaik di Indonesia menurut Menteri Bola. Menteri Bola. Number 10. Pasopati adalah kelompok supporter dari kota Solo. Terbentuknya kelompok supporter ini tidak lepas dari kehadiran klub Pelita Jaya yang pernah bermarkas di kota Solo pada tahun 2000 lalu. Tepatnya pada tanggal 9 Februari 2000, lahirlah kelompok supporter Pelita yang diberi nama Pasukan Supporter Sejati Pelita atau disingkat menjadi Pasopati. Setelah klub Pelita berpindah markas, tercatat Pasopati kemudian mendukung klub Persija Tim Solo FC. Tapi itu pun tidak lama karena Persija Tim Solo akhirnya pindah markas lagi yang kemudian menjadi cikal bakal klub Sriwijaya FC. Hingga pada saat Persis Solo mendapatkan promosi ke divisi utama, Pasopati menjadi pendukung setianya. Pasopati juga kerap kali melakukan koreo di tribun sehingga memberikan semangat kepada tim Persis Solo ketika bertanding. That's crazy. 9. The Max Man. Zap. Sebagai klub tertua di Indonesia, wajar jika PSM Makassar memiliki pendukung fanatik. PSM yang juga dijuluki ayam jantan memiliki sekitar 24 kelompok supporter dan yang terbesar antaranya adalah The Max Man. PSM Makassar merupakan salah satu tim terkuat di Indonesia dan telah mewakili Indonesia dalam ajang Liga Champions Asia sebanyak 2 kali. PSM Makassar merupakan tim dengan prestasi paling stabil di pentas Liga Indonesia. Dengan sekali menjadi juara, 4 kali runner-up, dan hanya sekali gagal masuk putaran final, PSM Makassar adalah tim tertua di Indonesia. Even to my eyes. Delapan, Panser Biru. Panser Biru. Gedung Berlian dan tragedi Manahan mempunyai arti yang sangat penting bagi lahirnya Panser Biru. Panser Biru is a club, itulah, right? Awal mula terbesit untuk membentuk organisasi supporter atraktif pertama di Semarang bernama Panser Biru. Tragedi Manahan telah menjadi spirit bagi cah-cah Semarang untuk membentuk suatu kelompok organisasi supporter yang atraktif dan kreatif. Maklum saja, tragedi Manahan selain membuat banyak jatuhnya korban secara fisik,
tetapi juga secara psikis karena terdegradasinya PSIS ke Divisi 1 untuk pertama kalinya selama liganya digulirkan. Tanggal 5 November 2000, pertemuan yang diikuti oleh 75 orang PSIS yang berkumpul ini sudah mulai mencari nama yang pantas disandang oleh organisasi yang akan dibentuk ini. Ada usulan nama Fanboy atau Fans Bota Semarang yang diusulkan oleh anak-anak Semarang Selatan dan pasukan supporter Semarang Biru atau Panser Biru oleh saudara Denny Setiawan. Sejumlah lagu juga telah diusulkan untuk dinyanyikan apabila PSIS sedang berlaga di stadion. Aklamasi akhirnya membuktikan kalau nama Panser Biru banyak mendapat suara dari fans PSIS. Sehingga sejak saat itu dipilihlah nama Panser Biru menjadi nama organisasi supporter sepak bola baru Semarang. Panser Biru. LA Mania. Kesebelasan Persela Lamongan sudah lama berdiri. Meski masih menjadi polemik tanggal berdirinya Persela, banyak yang meyakini Persela berdiri tanggal 18 Maret 1968. Awalnya, Persela hanya mentok berkutat di Divisi 2. Namun, sejak Mas Fuk menjadi Bupati Lamongan, nama Persela coba diangkat. Bersamaan itu, muncullah kelompok-kelompok pendukung Persela. Ada yang namanya Lamongan Fans yang diurus Andon, Mamak alias Gobek, Gandhi, Yahya, dan kawan-kawan. Kemudian Alex dari Kecamatan Pucuk membentuk Alex Fans Club dan sejumlah kelompok supporter lainnya. Setelah Persela sukses menjuarai Divisi 2 dan lolos ke Divisi 1, ada pemikiran menyatukan kelompok supporter Persela, maka terbentuklah LA Mania. LA Mania. LA Mania. Semeton Dewata. Semeton Dewata. Pemilihan secara voting di Stadion Kapten Dipna Gianyar dan Ida Bagus Gaga Mahardika alias Gus Kasper terpilih sebagai ketua. Semenjak itu, Semeton Dewata bercingkrak tiada henti saat Bali United tampil di Stadion Kapten Dipna Gianyar dan Laga Uwai. Kelompok supporter ini terkenal sangat welcome terhadap supporter lain dan tidak rasis. Ini yang menjadi alasan Semeton Dewata masuk dalam 10 supporter terbaik di Indonesia versi Menteri Bola. Lima. Aremania. Aremania. Lima. Salah satu kelebihan dari Aremania adalah kreativitas dan terobosan baru yang selalu muncul. Tentu kita ingat Chen Salam Satu Jiwa yang sudah menjadi ciri khas mereka. Tetapi meskipun Chen tersebut sangat identik dengan Aremania, Aremania tak serta merta puas akan itu. Mereka menciptakan banyak Chen baru. Yang paling teranyar tentu Chen Arema selamanya. Bahkan Chen Yo Ayo adalah sebenarnya lagu supporter Chile yang diadopsi pertama kali oleh Aremania dan sudah dinyanyikan di seluruh Indonesia. Damn, what is that? Wow. That's cool. Salam Sajud. 4. Bonek Mania. Bonek Mania. Istilah bonek ialah akronim bahasa Jawa dari bondo nekat atau modal nekat. Adalah kelompok pendukung atau supporter kesebelasan Persebaya Surabaya. Walaupun ada nama kelompok resmi pendukung kesebelasan ini, yaitu Yayasan Supporter Surabaya atau disingkat YSS.
Istilah bonek pertama kali dimunculkan oleh Harian Pagi Jawa Pos tahun 1989 untuk menggambarkan fenomena supporter Persebaya yang berbondong-bondong ke Jakarta dalam jumlah yang besar. Secara tradisional, bonek adalah supporter pertama di Indonesia yang mentradisikan white supporters seperti di Eropa. Saat 25.000 bonek berangkat dari Surabaya ke Jakarta untuk menonton final Persebaya Persija. Dalam perkembangannya, ternyata away supporter juga diiringi aksi perkelahian dengan supporter tim lawan. Namun walau bagaimanapun, bonek tetap menjadi supporter terbaik dan memiliki basis supporter yang cukup besar di Surabaya. Indonesia. Persebaya. Do Indonesia have all those films or they are sharing? Oh. 3. The Jackmania. Jackmania adalah kelompok pendukung atau supporter kesebelasan sepak bola Persija Jakarta yang berdiri sejak Ligina 4, tepatnya tanggal 19 Desember 1997. Ide terbentuknya The Jackmania muncul dari Rashid Ali, manajer Persija saat itu. Ide ini mendapat dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Sutiyoso. The Jackmania juga kerap kali melakukan koreo-koreo kreatif dan ciamik. Hal itu yang menjadikan The Jackmania masuk dalam tiga besar kelompok supporter terbaik di Indonesia menurut Menteri Bola. Once again. The Jackmania. Dua. Viking. Viking, doa. Viking Persib Club adalah kelompok pendukung atau supporter kesebelasan sepak bola Persib yang berdiri 17 Juli 1993. Sebelum organisasi dan kelompok supporter klub di Indonesia mulai menjemur pada akhir 1990-an, Viking Persib Fans Club sudah berkibar. Kelompok supporter Persib dengan jumlah anggota resmi terbesar ini sudah mendeklarasikan diri pada 17 Juli 1993. Awalnya, hanya segelintir bobotoh yang setia menyaksikan Persib baik di laga kandang maupun tandang. Kini, Viking sudah terkenal seantero Indonesia dan Asia sebagai kelompok supporter terbesar. Nama Viking sendiri terinspirasi dari suku bangsa Viking di Skandinavia yang dikenal gemar menjelajah. Seiring dengan waktu, dari mulai sedikit anggota, kini Viking sudah memiliki anggota resmi lebih dari 70.000 yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat. Bahkan di hampir setiap provinsi pun ada distrik Viking, termasuk Jakarta yang notabene merupakan wilayah tempat bernaung setero Viking, yakni di Jackmania, supporter Persija Jakarta. Don't pray, bro. Don't pray wrong with us. Don't say it again. We not die. Damn, I love that. If you don't want to win, stay there, don't get out. 1. Brigada Curva Sud. BCS adalah kelompok supporter klub PSS Sleman. Kelompok supporter ini pernah meraih apresiasi dari Copa 90 sebagai supporter terbaik se-Asia. Aksi-aksi BCS ketika memberikan dukungan pada PSS Sleman yang atraktif mampu mengundang detak kagum supporter sepak bola dunia. BCS mengadopsi gaya supporter Italia yang dengan ciri khas berdiri, bendera raksasa, hingga flare dan kembang api. Tak cukup dengan itu, chant dukungan BCS juga diadopsi dari pendukung klub bola Italia. Sebagai sebuah kelompok supporter, BCS tergolong cukup unik. Pasalnya, BCS mengusung filosofi No Leader Just Together. Maksudnya, setiap individu yang bergabung dalam BCS adalah individu bebas. That's yang beautiful. Tak boleh diperintah. Tak ada ketua, tak boleh ada kedudukan yang lebih tinggi di dalam kelompok. Namun, mereka memiliki kesadaran penuh untuk bersama-sama mendukung PSS Sleman di tribun. Prinsip lain yang dipegang oleh BCS adalah no ticket, no game, no politika, dan mandiri menghidupi. Harus diakui bahwa BCS bukanlah supporter biasa. Tak hanya jualan merchandise layaknya kebanyakan kelompok lain,
BCS bahkan memiliki dua unit usaha, yaitu CS Shop yang berfokus pada penjualan pernak pernik supporter, lalu CS Mart yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari. Dari hasil itu, BCS bahkan mampu menjadi sponsor tim PSS Sleman dan memiliki andil dalam penentuan kebijakan klub. Mas Brigad dan Kapas. Inyato Diki Ahmad. Diki itu Inyato. Inyato. Dan tadi adalah 10 supporter terbaik di Indonesia menurut Menteri Bola. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika Anda menyukai video ini. Terima kasih perhatiannya dan salam olahraga. Wow, that was a very beautiful presentation on selection and the video is cool. I think Brigata Kavasud is one of the most sponsored and the biggest club in Indonesia, because most of the requests I get is Brigata Kavasud. I think it's the biggest club in the town, in the country. And I love their energy. When I react to their videos, the energy in the crowd is crazy, it's insane. The positivity coming out, people are enjoying, people are having fun without any fight. Unless the fight comes between the two countries collide. That's not cool out there. But anyway, thank you so much for watching the videos. Keep subscribing my channel. Support me another year. You have supported me for the past 2 years. Guys, keep on the love. Thank you so much. I appreciate it. That's the only way I can thank you. So, if you're new and you've enjoyed this content, please make sure you subscribe. Like me in the comment section below. Which video is one of your favorites? I'll do it. And follow me on Instagram, Team Post Up Town. Yeah, you guys should go. Yeah, I'm in love with my bestie and I don't know what to do. Sometimes I feel sad, she feel the same way I do.